waktu itu ikut lomba, lomba baca puisi dan siangnya menang gitu. Itu yang memicu saya untuk terus menulis. Dan pada saat itu juga ketika saya kuliah, waktu itu umur saya 22, itu buku pertama saya terbit. Kayaknya keren deh nulis buku itu gitu kan. Padahal Madura itu kan tidak semonoton, tidak sehomogen yang mereka kira. Madura itu heterogen, Madura itu macam-macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Sule Sulaiman, tentunya di Madura Podcast. Kali ini di edisi 17 Mei 2021, saya kedatangan salah satu penulis muda asal Pamekasan Madura, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan Hari Buku Nasional yang jatuh pada 17 Mei 2021. Mungkin sebelum kita membahas tentang buku dengan narasumber kita yang masih cukup muda, silakan diperkenalkan dulu Mas. Namanya siapa, kemudian saat ini aktivitasnya apa saja? Saya Ryan Julian dari Pamekasan, saya penulis dan saya beraktivitas di kampus, mengajar dan juga di komunitas. Kampusnya di Universitas Madura. Oke. Okay. Dan juga di Civitas Koteka, itu komunitas saya. Oke. Okay. Sudah nulis sejak kapan, Mas Royan? Nulis sejak SMA. Sejak SMA. Bisa diceritakan kenapa minat akhirnya memilih menjadi seorang penulis? Jadi awal karir kepenulisan saya itu dimulai dari menulis esai. Pada saat itu kebetulan saya jadi pemimpin redaksi di majalah sekolah. Saya banyak membaca esai dan saya tertarik untuk menulisnya, dan saya memiliki media untuk menuangkan tulisan itu di majalah sekolah itu. Jadi waktu itu saya tertarik sama tulisan-tulisan Kulit Absar Abdallah, dan sepertinya menarik kalau saya menulis juga seperti itu. Oke, jadi kepenulisan saya dimulai dari esai. Oke. Kalau boleh diingat, pada tahun berapa kira-kira mulai nulis esai itu? Nah, saya pikir tahun 2007. 2007? Itu sekitar kelas 11. Kelas 11 ya, SMA? Iya. Jadi kalau sekarang sudah sekitaran 14 tahun ya? 14 tahun. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke jenjang berikutnya, bagaimana cerita penulisan sehingga pada akhirnya saat ini sudah berapa buku yang diterbitkan? Oke, jadi setelah nulis esai itu, saya tertarik nulis puisi. Nulis puisi. Ini mulai masuk ke wilayah sastra. Saya waktu itu ikut lomba, lomba baca puisi dan siangnya menang gitu. Siangnya menang. Sehingga kemudian saya banyak membaca puisi di sekolah, ada majalah Horizon karena memang langganan. Kan langganan sepertinya kalau di sekolah-sekolah majalah Horizon itu diberi. Gitu. Ah, diberi. Jadi saya membaca majalah Horizon, membaca puisi-puisi di situ, saya merasa tertarik, akhirnya menulis puisi. Kemudian saya membaca novel, membaca cerpen, dan saya tertarik. Akhirnya saya kebetulan pada saat itu juga ada event, ada lomba menulis cerpen, dan siangnya lagi waktu itu saya menang lagi. Itu adalah pertama kali saya ikut lomba cerpen, sama kayak tadi ya, saya pertama kali ikut lomba baca puisi dan saya menang. Akhirnya saya terpacu, sepertinya saya bisa menulis cerpen. Akhirnya ketika saya kuliah, saya banyak menulis cerpen, makin banyak bacaan yang saya konsumsi, dan dari situ saya kemudian menulis lebih banyak lagi, ikut lomba lebih banyak lagi juga, dan sering juga menang seperti itu. Itu yang memicu saya untuk terus menulis. Dan pada saat itu juga ketika saya kuliah, waktu itu umur saya 22, itu buku pertama saya terbit. Jadi buku pertama saya terbit itu karena pada saat itu saya ikut lomba menulis kumpulan cerpen yang diadakan oleh satu penerbit. Ketika saya menang, buku itu diterbitkan. Kayak tahun berapa kira-kira buku pertama terbit? 2011. Oke. Dan
ya sudah 8 buku tadi, pertanyaan berapa buku ya? Sudah masih 8. Masih 8 ya. Baik, kemudian pertama kali nulis esai, apakah sudah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang penulis buku gitu? Waktu itu nggak kepikiran sebenarnya saya mau nulis buku. Yang jelas pada saat itu saya pengen nulis terus, baru kepikiran kayaknya keren deh nulis buku itu gitu kan. Itu ketika saya kuliah. Jadi kuliah. Karena saya banyak baca buku yang lain, kayaknya asik kalau punya buku sendiri. Oke, penulis buku favoritnya siapa? Dari tahun ke tahun itu berbeda-beda ya, berubah-ubah terus. Kemudian yang menjadi awal inspirasi, oh saya pengen menjadi penulis buku seperti ini gitu. Ya itu tadi, saya suka William Lapson dan akhirnya ya kepengen gitu kan. Kemudian saya membaca Oscar Usmini, karya-karya dia menulis tentang, dia menulis cerpen-cerpen, novel itu tentang Bali gitu kan. Dan akhirnya ya suatu saat saya pengen punya buku seperti itu. Mereka adalah, ya sebenarnya banyak ya penulis favorit saya, dan akhirnya berubah-ubah terus karena seleranya berubah. Kalau untuk saat ini saya suka Gabriel Garcia Marquez, dia penulis Amerika Latin, juga Isabel Allende juga penulis Amerika Latin. Saya pikir penulis-penulis India saya juga suka, Citra Banerjee Dewakaruni. Kemudian itu yang sastra ya, yang nggak sastra itu saya suka Leslie Hazelton, dia menulis biografi Nabi Muhammad, dia penulis biografi yang bagus menurut saya. Kemudian ada George Quinn, itu saya baru membaca karyanya tentang para wali di tanah Jawa, dan saya suka cara kepenulisan yang mereka sajikan, yang mereka tampilkan. Oke, kalau boleh milih ini, fiksi atau non-fiksi? Fiksi maksudnya? Iya, fiksi. Dua-duanya saya pikir. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi dari 8 buku yang sudah diterbitkan, ada yang yang non-fiksi itu satu. Itu sebenarnya tesis saya ya, dulu diminta oleh satu penerbit, akhirnya terbit. Kemudian puisi ada satu, yang lain prosa. Yang lain prosa. Prosa fiksi maksud saya. Buku terbaru mas? Buku terbaru saya novel, judulnya Pendosa Yang Saling. Bisa diceritakan isinya sedikit lah. Tentang pendosa yang saling. Jadi ceritanya tentang seorang pemuda yang dia anak seorang kiai, putra seorang kiai, tapi dia menghindar dari pesantren. Dia memilih tinggal di kota karena dia khawatir terhadap karakternya. Dia pedofil, dia seorang pedofil. Kalau misalnya dia tetap di pesantren, dia khawatir santri-santrinya jadi korban gitu. Novel itu terinspirasi dari satu perjalanan saya dengan teman saya ke Sumeneb. Di situ ada satu daerah yang namanya Lembana, yang saya pakai di novel saya itu jadi Lembana. Settingnya di situ dan juga di satu kota yang saya sebut sebagai Pambelingan. Ya, semi faktual dan non faktual sebenarnya kota itu. Kota itu kan sebenarnya sekarang tidak ada lagi gitu kan. Yang ada Pemekasan gitu. Tapi saya pakai, bukan berarti kisah itu ada gitu. Jadi buku ini kental dengan Madura, Mas. Kalau dibilang kental dengan Madura sebenarnya tidak sekental karya-karya saya sebelumnya, misalnya Tande gitu kan, itu kumpulan cerpen. Ini sebenarnya saya pinjam saja gitu kan, latar tempat dan sebagainya. Karena saya tidak ingin terjebak pada, ini yang seringkali orang salah menangkap karya-karya saya. Karena misalnya ada orang luar membaca karya saya misalnya, dan mereka bilang, oh ini tidak Madura. Padahal Madura itu kan tidak semonoton, tidak sehomogen yang mereka kira. Madura itu heterogen, Madura itu macam-macam. Dan yang mereka dengar tentang Madura itu yang mereka dengar dari media gitu. Itu saya pikir apa ya, pengetahuan yang menjebak tentang Madura. Dari sekian tulisan nggak ada yang membahas tentang Madura keseluruhan, atau pengen punya buku memang yang secara khusus membahas tentang Madura gitu?
Iya, saya sekarang lagi menggarap satu naskah kumpulan esai. Judulnya rahasia saja. Rahasianya. biar surprise gitu. Cuma saya di situ memang di situ 7 esai pilihan saya gitu. Itu rencananya gitu kan. Karena ada satu penerbit yang minta kumpulan esai. Royan, saya minta kumpulan esai, apa kamu punya? Dan penerbit itu platformnya tentang tulisan-tulisan Madura. Oh, kalau tentang Madura saya belum punya. Itu tahun lalu. Nah, sekarang saya berusaha untuk menggarapnya gitu. Tentang Madura, tetapi kalau secara umum saya pikir itu sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Karena apa? Karena Madura itu seperti yang saya bilang tadi, itu tidak bisa ditarik secara universal. Madura saya, bagi saya adalah parsial. Jadi dia tidak umum gitu. Artinya tidak umum itu, saya pikir tiap daerah itu punya karakter masing-masing. Dan saya menggarap yang parsial tadi, yang partikular, Madura yang spesifik, tidak Madura yang secara umum. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati ketika orang ngomong Madura, Madura yang mana dulu gitu, karena Madura itu kan bermacam-macam. Begitu juga dengan ketika saya ngomong Madura, itu harus diperiksa dulu, Madura yang mana dulu. Semuanya Madura dan semuanya sah.